tergiur tubuh molek seorang pasien di salah satu rumah sakit swasta di Palembang. Seorang pria barubaya nekat meremas payudara pasien yang sedang tertidur. Akibat ulahnya tersebut, kini pelaku diamankan unit perlindungan anak dan perempuan Polrestabes Palembang. Dengan wajah tertunduk saat diamankan unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Palembang, pelaku berinisial HY 50 tahun, warga Kenten Sako Palembang ini kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku diamankan petugas lantaran ia melakukan perbuatan asusila terhadap korban YA 30 tahun, seorang pasien salah satu rumah sakit swasta di Kota Palembang. Kejadian ini bermula di mana pelaku yang saat itu membesuk dan menjaga ibunya yang sedang sakit di salah satu kamar yang kebetulan satu ruangan dengan korban. Melihat korban saat itu tertidur pulas, pelaku lalu tergiur melihat tubuh korban. Dikarenakan kondisi sepi dan korban pun sendirian, pelaku langsung memasukkan tangannya ke dalam baju korban lalu meremas payudara korban. Korban yang kaget lalu terbangun melihat pelaku meremas payudaranya. Sontak membuat korban pun berteriak hingga perawat dan sekuriti setempat langsung mengamankan pelaku. Nafsu. Kejiwa siapa? Nafsunya pasien. Kamarnya sama enggak dengan ini? Sama betina. Penyago dak itu. Cak mana kok cara megang payudara pasien itu? Hampir. Oh. Posisi dia lagi apa? Tidur. Lagi tidur. Oh, saat itu kita lagi nyako pasien siapa? Ponan kita? Ibu. Ibu kita? Oh, pasien itu lagi tidur. Di rumah sakit mana itu? Cerita. Jadi setelah dia itu teriak dia. Oh, teriak dia. Lah berapa kali gitu? Sering apa baru? Baru pertama kali nyengok itu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 290 KUHP ayat 1 dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.